Halo, assalamualaikum. Apa kabar? Nah, kali ini aku akan makan yang lumer-lumer, enak banget baru keluar dari kulkas. Cheesecake Oreo. Ini enak banget. Bisa buat anak-anak maupun orang dewasa. Buatnya juga simple banget. Dan sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Oke, langsung aja bahan-bahannya. Ada 2 bungkus Oreo. Aku langsung masukin. Ini dipakai cuma 1 bungkus setengah. Oreonya bungkus ukuran besar ya. Kemudian ada keju 165 gram. Kejunya boleh merek apa aja. Atau dikurangin juga bisa ya. Ini kita parut biar mudah meleleh. Nah, untuk Oreonya kita pisahkan isian tengahnya. Kita campur di keju tadi. Kita lakukan sampai habis. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita akan blender. Bisa juga dipukul-pukul ya pakai ulekan. Ini mau saya blender dulu. Dan ini hasilnya. Nah, sekarang kita buat untuk krimnya. Saya gunain susu ultra yang full cream. Sekitar 500 ml atau setengah liter. Kemudian susu kental manis, 2 bungkus susu kental manis. Kita masukin susu ultra full cream tadi. Kita aduk dulu biar agak merata. Nah, kemudian ini 2 sendok makan maizena, kita tambahkan air sedikit. Kemudian kita aduk-aduk biar entar pas ketika kita memasak krimnya agar krimnya tadi tidak menggumpal. Oke, ini udah cukup, langsung aja kita masak untuk krimnya tadi dengan susu tadi dengan menggunakan api kecil. Nah, jika setengah mateng atau hampir mendidih, kita masukin maizena yang sudah dilarutkan tadi. Kita masak lagi sambil diaduk sampai nantinya mendidih dan meletup-letup, baru kita matikan. Nah, ini udah mulai meletup-letup. Oke, bisa kita matikan. Nah, ini sambil diaduk, kita tunggu sebentar sampai uapnya keluar. Oke, ini udah bisa dicetak ya. Ambil cup sesuai selera aja cupnya, atau juga bisa di gelas atau dimanapun. Ambil sedikit. Ups, masih panas. Kemudian masukin Oreo yang udah di blender tadi. Dan tumpuk lagi
dengan cream cheese-nya tadi. Nah, tumpuk lagi dengan Oreo bubuknya tadi. Terakhir baru kita tumpuk lagi dengan cream cheese-nya tadi. Lakuin ini sampai bahannya habis. Nah, ini dia. Tadi sih dapatnya 4 cup, cuma udah dimakan sama anakku satu. Untuk toppingnya kita bisa letakin Oreo di atasnya. Nah, ini dia udah jadi. Selamat mencoba ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa tombol loncengnya juga. Terima kasih. Assalamualaikum.